Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra Wijaya. Kali ini saya mau cobain Pizza Hut. Ini versi baru ya. Ini adalah edisi yang Indonesia Merdeka. Wow, bersatu ya. Ini dia, satu box ini seharga 109.000 dapat satu box pizza ini. Ukuran boxnya tadi saya ukur kalau nggak salah ini 39x29 ya. Terus free 2 minuman, bisa pilih Coca-Cola atau Fresti ya. Yuk kita langsung coba. Ini pesannya harus delivery ya, atau pesan offline aplikasinya. Ini pizzanya, jadi atasnya itu daging semua, yang bawah keju ya. Ini seharusnya lebih banyak, kalau digambar sih merah ya banyak. Benar-benar dagingnya banyak ya, ini kayaknya nggak gitu terlalu banyak. Kalau bawahnya sih emang ya putih lah ya, mirip karena keju, nggak ada campuran daging. Kita langsung coba saja. Guys, ini saya coba ya. Ini dari potong kecil-kecil satu per satu maksudnya. Nih. Bisa lihat dagingnya sih memang nggak terlalu tipis ya. Terus sebetulnya memang dagingnya nggak terlalu banyak. Ini ada sosis dan daging sapi juga ada. Ini kayak ham yang dipotong ya, persegi. Ada campuran kejunya, tapi nggak terlalu banyak ya. Ini saya makan nggak pakai sambal dulu, coba. Emang masuk oke lah, cuma rotinya ketebalan menurut saya ya. Kemudian kita akan cobain yang kejunya ya. Sebelum saya coba yang kejunya, minum dulu ya supaya nggak keselak. Ini yang Fresti ya. Wah, mantep, seger banget ya. Emang kalau makan pizza itu campur yang seger-seger dingin ya. Kemudian kita coba yang kejunya ya. Ini kita ambil. Wah, ini lengket semua ya. Potongannya nggak terlalu putus ya. Ini bisa dilihat ada kayak ini ada daun-daun apa sih? Seledri ya, atau pastry ya. Ini kejunya semoga banyak banget. Mantep. Ini kejunya asin banget. Terus mirip keju yang di pinggiran itu ya biasanya. Itu. Dan dia ada terasa daun-daun ini apa ya? Daun apa sih? Oregano kali ya. Mantep banget. Jadi nggak bosan ya, ada daging, ada yang keju. Ini ada dagingnya, bagian atas semua sama. Potongannya atas 2, bawahnya 2. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 enggak, 12 ya, 12 potongan daging dan 12 potongan keju. Katanya pinggirannya garing, tapi enggak sih. Ini rekomendasi untuk coba. Jadi gak bosannya ada 2 rasa, atas daging dan bawah keju. Harganya Rp109.000, ini harga promo edisi kemerdekaan. Salam makan enak, rekomendasi untuk coba. Teman-teman yang belum subscribe bisa bantu subscribe, klik tombol merah di bawah ini. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya dapat notifikasi setiap kali saya upload. Teman-teman yang suka boleh klik like dan klik share, berbagi informasi kalau Pizza Hut ada menu baru edisi kemerdekaan. Oke, saya mau habisin.